Bikin ketupat gulai Padang ya. Ceritanya aku kangen nih ketupat Padang. Lebih aku nggak bikin ketupat tapi lontong. Jadi kita akan bikin lontong gulai Padang. Dan aku mau bikin dari nasi. Kebetulan ada daun pisang. Jadi aku mau bikin dari nasi. Jadi nggak capek-capek gitu, udah setengah jalan ya kan, nasinya udah empuk. Ayo ikutin videonya ya. Aku siapin ya, daunnya udah disangrai. Jadi kita taruh nasinya. Ini nasi loh, nasi udah jadi, nasi udah bisa dimakan gitu. Nanti kita bungkus, digulung. Digulung, dipadetin, pasang lidi, ujung pangkal. Gulung pelan-pelan kayak gini ya. Aku juga nggak terlalu rapi sih gulungnya. Dirapetin, dipadetin lah pokoknya. Kemudian pasang lidi ujung pangkalnya, dan kalau kurang rapi nanti digunting ya, gunting ujung pangkalnya, kemudian direbus. Kita bikin cuma dua ya, nggak usah banyak-banyak, dua bungkus saja cukup ya. Jadi dipadetin ke bawah, ke atas ya, ditekan pakai sendok atau apa, jadi nggak bertebaran, nanti rapi ujung pangkalnya, rapi ya. Nah, kayak gitu. Ini ada lidi sate kebetulan. Padepadetin kayak gitu. Dan pasang lidinya. Ini kita bikin satu lagi ya. Jadi aku bikin cuma dua ya. Ini untuk pala petaga. Cuma kepengen aja ya. Jadi nanti gulainya gulai nangka ya. Rebus itu airnya, didihkan dulu, kemudian dimasukkan lontongnya sampai kerendam ya teman-teman, sampai kerendam. Kita masak kira-kira 1 jam ya, teraba kalau udah padat udah ya, kira 1 jam kira-kira. Ini udah mateng, kita tiriskannya kayak gini, taruh tegak lurus, nanti airnya akan turun gitu ya, sampai dingin. Jadi kita makannya tunggu dingin dulu. Ini udah jadi nih, belum terlalu dingin sih sebenarnya, tapi aku udah nggak tahan, udah kepengen ya. Ini mungkin kalau direbus lebih lama akan lebih bagus. Ini kayak tadi udah nyampe 1 jam ya, kira-kira mungkin kalau 1,5 jam akan lebih padat. Jadi kita pada kita bikin lontong lama sekali ya, 1 jam lebih lah dari nasi untuk jadi lontong. Nangkanya udah mateng ya, tadi aku campur dengan cuis. Itu kol yang kecil-kecil itu loh, cabang-cabangnya kol. Ini ikutan gulai nangkanya kapau, dicampur kol di sana. Jadi aku ikutan nih, tapi pakainya kol kecil, cuis ya. Wangi teman-teman, enak, udah kebayang enaknya. Ini udah lengkap ya. Lontong gulai. Lontong gulai Padang. Aku kasih telur. Biasanya sih kalau kita beli di warung lontong gulai itu atau ketupek itu, biasanya telurnya 1. Ini coba aku telurnya setengah aja. Coba kita bikin, kita cicip.
Ya teman-teman, apalagi kalau lontongnya ini kita biarkan dingin sebentar ya. Ini baru jadi, akunya udah gak sabar langsung deh dieksekusi. Recommended. Jadi kalau pengen makan lontong tapi lagi gak ada yang jual atau lagi males nyarinya, ada daun, yaudah bikin aja lontong. Paling-paling ya sejam, satu setengah jam gitu. Kita rebus. Panas. Oke teman-teman, semoga suka ya. Semoga menginspirasi. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan silakan di like dan komen. Share ke teman-teman lain. Supaya mereka juga bisa dapat manfaat dari masakan kita kali ini. Oke. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.